Selamat sore teman-teman, seperti janji Mas Boy kemarin ya. Hari ini Senin tanggal 30 Desember 2019, Mas Boy akan buat video khusus memantau bus-bus yang akan keluar kota dari luar ya. Tidak secara spesifik, banyak merek yang Mas Boy shoot kali ini. Ini yang di depan ini bus Raja Wali. Oke, Mas Boy ke tempat yang lain lagi ya. Berikutnya di loket bersama ya. Almasar juga di sini. Pada Mandailing rumah makan. Di sini ada PT Padang Bola Mandiri. Bus baru dari Padang Bola nomor 62. Di depan itu bus, banyak bus kecil ya. Nanti kita akan pindah tempat lagi. Berikutnya perwakilan PT Pinang, dia bersebelahan dengan Bintang Utara Putra, masih di kawasan Jalan SM Raja Medan. Kita pindah lagi ya. Berikutnya di depan Pum KBT, Koperasi Bintang Tapanuli. Bus besarnya belum ada yang muncul. KBT ini berada di depan SPBU ya, Jalan SM Raja. Saat ini udah jam 4.20 di keberangkatan Kurnia ya. Kurnia ini kayaknya nggak ada pengaruh dengan tahun baru ya. Sepi. Ini bus parade nomor pintu 02. Bus kebanggaan orang Siantar nih. Berikutnya loket perwakilan bus Kota Pinang Baru. Jurusan Kisaran Aek Kanopan Uta Godang ya. Oke, Mas Boy lanjutkan ke bus lain ya. Di skip semua videonya. Berikutnya Mas Boy ada di kantor pusat PT Rati ya. Itu berderet tuh yang kita nampak dari sini, ada dua itu dari belakang, kayaknya total ada 6. Di belakang tuh seperti gerbong kereta api ya, menunggu. Oke, Mas Boy ke bus lain lagi. Berikutnya Mas Boy ada di pul campuran Kota Pinang Baru 177. Ini penumpangnya kosong, mungkin baru tiba atau mau berangkat ya. Itu ada Raja Wali 315. Sampagul ada dua di ujung. Bintang Utara banyak mangkal di sini. Ada itu ada MTN, Baru Moon, dan Raja Wali ya, Raja Wali Sejahtera.
Medan Jaya 77. Berangkat. Oke, Mas Boy ke bus lain ya, Bintang Utara atau Baru Mundur ya. Berikutnya Mas Boy berada di loket bus TAU PJ Tour ya. Sambil Mas Dongli juga di sini. Di sebelahnya loket bus Silangit, Mawar Silangit, dan berikutnya Baru Moon. ALS 211. Oke, Mas Boy geser lagi. Berikutnya PT Mawar Silangit. Di situ kantin dan loket penjualan tiketnya. Bus Mawar Silangitnya nggak gitu besar, tapi sedang ya, seperti bus gunung. Dan sebelah sana yang nampak warna oranye itu bus Baru Moon, PT Baru Moon ya. Oke, Mas Boy ke tempat yang lain lagi. Nah, saat ini posisi Mas Boy tepat ya di PT Baru Moon. Ini yang di depannya nomor pintu 45. Mas Boy akan coba ke tempat lain lagi. Nah, berikutnya Mas Boy ada di Bintang Utara ya. Gudangnya di belakang merangkap bengkel. Itu jumlah penumpang yang ada saat ini. Ya, sekitar jam 4.40 kayaknya. Bus yang siap berangkat belum ada. Ini Mas Boy mau ke bus lain lagi, muter terus ya. Ini suasana di bus Prima Jaya, bus antar kota dalam provinsi. Ini umumnya mereka memakai Mitsubishi L300. Oke, Mas Boy menuju ke bus lain dulu ya. Nah, berikutnya Mas Boy mau meliput sedikit unit ALS di Simpang Amplas ya. Di sana Simpang Amplas itu lampu merah. Full ALS yang di Amplas. Ini flyover Amplas ya. Teman-teman yang mau main-main ke sini, di sini banyak juga bus ini. Oke, Mas Boy masuk ke dalam ya. Yang sedang hidup mesinnya ini ALS 02. Yang itu ALS 01 dan yang mainkan lampu dim tadi 03. Mercedes-Benz 1626 Bogor ya, Medan Bogor. Di dalam nanti Mas Boy lanjut lagi ya untuk ALS yang di dalam ini 242 ALS. Ini posisi di Pool Amplas ya, ALS Amplas. Di situ ada padang bola yang sebagian warnanya sejak semalam tuh ya. Itu bumpernya itu dikasih stiker warna hijau. Apa dia bergabung dengan ALS nggak tahu ya.
Oke, Mas Boy mau ke lanjut ke bus lain ya. Saat ini teman-teman jam 4.55. Mas Boy berada di depan Pul Batang Pane Baru. Ini pul ini yang Mas Boy tahu di atas jam 7 baru ramai ya puncak ya. Itu sudah naikkan paket. Oke teman-teman, Mas Boy mau melanjutkan lagi ke pul ALS ya. Oh, ALS yang ini Medan Jaya berapa ini? Medan Jaya 97. Memang soul head sama Mas Boy. Itu ada PINAM 347 yang masuk. Yang di depan ini Sampago 161. Oke ya, Mas Boy mau ke ALS lagi. Berikutnya Mas Boy mau masuk ke ALS, habis itu nanti ke Makmur, dan terakhir ngopi di Pul Medan Jaya, habis itu ngeceng ya hingga tahun baru 2020 berlalu beberapa hari baru ada video lagi ya. Oke ya, Mas Boy berada di pintu masuk. Yang di sana 244 ALS 244. Ini Pak Mandor botak yang waktu Mas Boy mau berangkat. Itu yang di belakang 313 274 ya. Ini jurusan Binjai Bandara Kuala Namu. Saat ini Mas Boy berada di Pul Makmur Halmahera. Sudah banyak yang berangkat, ada 6 unit yang belum berangkat. Saat ini jam 5.18 menit ya. Hari semakin sore, Mas Boy pindah ke Pul Medan Jaya ya, untuk minum kopi. Mudah-mudahan malam ini jadi videonya untuk ke YouTube. Medan Jaya yang kecil itu jurusan Ajamu ya, seperti ini. Lewat tol. No pinnya nggak ada ini. Saat ini jam 5.30 sore. Mas Boy ada di Pul Medan Jaya, kosong ya. Ini Medan Ajamu ya. Tadi berangkat besok pagi nih. Ini pulang ke kandang ya. Damri sekarang pun cantik ya. Damri. Kalau berangkat pagi, jam 7 juga. Berapa? Almasar 469.
Masjid Kuminta lu Banjar 300. Aduh, kan? Medan jaya belum ada nih. 9 jam lagi kita baru turun makan. Waduh, di situ aku langsung turun. Abang bawa Medan Jaya nomor berapa? Nah, loket ya. Itu Vina nomornya nggak jelas, kabur ya. 172. Ya. Medan Jaya lama kali masuk, bus-bus lain lah Mas Boy videoin ya. Kemana lagi? Ah teman-teman, udah jam 6 lewat nih, 6:15. Medan Jaya belum ada yang masuk. Ini abang ini mau ke Pekanbaru nih. Ini yang baru mampir ini Medan Jaya 42. Di video Mas Boy sekitar setahun yang lalu itu 42 dan 41 ada teronggok di pasar 3 itu rusak berat. Nah, ini mulai beroperasi ya 42. Oke, berhubung waktu udah jam 6:20 ya, 6:20 sore, Mas Boy akhiri dulu bus-bus campuran menjelang akhir tahun, tepatnya hari Senin 30 Desember 2019. Sampai ketemu di video tahun 2020.